tidak pernah mau memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Hari ini undang-undang Omnibus Law sudah semakin banyak memakan korban. Jutaan pekerja menjadi pengangguran. Jutaan pekerja di PHK, diputus hubungan kerja dengan semena-mena atas dasar undang-undang Omnibus Law dan turunannya. Jutaan pekerja beralih status menjadi outsourcing, termasuk anak-anak bapak-bapak polisi yang ada di depan ini. Tidak ada lagi nanti akan dijangkan menjadi karyawan tetap. Tetapi mereka adalah pekerja-pekerja magang, outsourcing, yang tidak pernah jelas status hubungan kerjanya. Itu semua gara-gara undang-undang Omnibus Law. Hari ini, ribuan rakyat Indonesia hampir di minyak goreng. Daerahnya di Sumatera lagi. Padahal tahu aja, Sumatera itu perkebunan kelapa sawitnya salah satu yang terbesar di Indonesia. Kok ada rakyatnya di tengah begitu besarnya perkebunan sawit? Kok antri minyak goreng? Siapa yang gila di sini? Rakyat atau penguasa? Rakyat atau penguasa? Goblok tidak? Kalau goblok mati gak mau weh? Gak mau weh? Gak mau lagi-lagi gagal mengelola minyak goreng aja gak bancur kita 3 periode. Itu kan tidak tahu diri, tidak punya malu. Enak memang ditumpuk kekuasaan, tapi ingat tanggung jawabnya di hadapan 280 juta rakyat Indonesia. Itu sangat besar. Hari ini Anda saksikan mama turun hari aksi di sini, salah satu membela kepentingan mama, istri-istri para buruh, juga istri-istri para bapak Polri, TNI Polri, semua